Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joan, dan selamat datang di channel Joan 11 saja. Kali ini tutorialnya cara masang TV Hisense. Ini teman-teman, ini TV Hisense baru saya pasang 1-2. Yang jelas ini teman-teman, bagian kabel ini masuk sini ya, masuk bagian Hisense. Terus kita harus mancing, ini dibuka kawatnya, tangan kita dimasukkan, ditarik kabelnya ya, nanti ini dikancingkan lagi setelah selesai, jangan sampai tidak dikancingkan ya, kasihan. Terus kabelnya ikut ini teman-teman biar rapi. Ini saya turun langsung ke konsol box. Ayo dek, nyaman teko kono dek. Nah, ini kameramen ini adik ini sendiri. Setelah selesai teman-teman. Setelah selesai, kabel merah sama kabel hitam ini ikut ini, jadi unit orinya ini ikut ACC, ini ikut ground, ini jadikan satu gini nanti ya teman-teman. Jadikan satu gini. Sekarang saya mau masukkan kabelnya, ini kan butuh teman untuk narik kabelnya, jadi jangan pindah channel dulu ya, di skip. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi tutorial cara masang apa monitor atau TV Hisense. Yang kabel merah punyanya TV Hisense ini teman-teman ikut ACC ini. ACC kalau Toyota abu-abu. Merahnya jadikan satu, hitamnya jadikan satu, hitamnya ikut coklat. Sekarang kita tes teman-teman. Bismillah. Dek, nang mburi, Dek. Dek, iya Dek, biar ke belakang teman-teman. Saya mau ngetes bisa apa enggak, ini langsung bisa apa enggak. Yo. Ini yang depan aja nanti. Aja boleh. Bentar ya teman-teman, sabar. Ini saya bisukan ya teman-teman, takutnya copyright. Nah itu nyala apa enggak, Dek? Ya teman-teman, semoga tutorial cara masang monitor atau TV Hisense untuk mobil Innova, Grand Innova 2021 sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa saya ingatkan lagi, bantu subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.